Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Babe semua. Salam sejahtera. Tentunya kita selalu berharap ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya di Jumat Barokah ini, sahabat Babe semua dimanapun berada. Di pagi ini Babe akan menambahkan tanah di Monstera Borsigiana ya. Dia daunnya mirip ya dengan Monstera Deliciosa atau Monstera King, tapi ini relatif lebih kecil sahabat Babe. Karena Babe akan menanam atau memasang turus, karena ini sudah mulai panjang ya sahabat Babe. Tuh, mulai panjang, dan ini berharap Babe akan tumbuh tinggi ya. Tuh, penampakan daunnya sahabat Babe. Dia mirip dengan Monstera Deliciosa atau Monstera King, namun lebih kecil ya sahabat Babe. Ini Babe ada dua nih, yang ini juga satu sahabat Babe. Ini tanaman yang merambat ya, tanaman yang merambat, sama jenisnya seperti Monstera King atau Deliciosa. Jadi ini juga sudah sahabat Babe, ini untuk media tanamnya sudah kurang sekali ya. Kalau menurut Babe, mungkin para sahabat mungkin cukup segini. Tapi kalau Babe menanam tanaman hias ini, kalau tidak penuh sampai dengan bibir dari pot ini, Babe nggak puas ya sahabat Babe. Jadi ini Babe anggap masih kurang untuk media tanahnya sahabat Babe. Jadi mungkin kita harus sedikit rajin ya sahabat Babe, sering memeriksa tanah. Kalau memang dia sudah gembur apa sudah keras ya sahabat Babe, atau sudah apa, karena sering disiram ya, jadi sering betul-betul sudah keras. Nah ini sering kita gemburkan atau kita ganti media tanamnya, agar tanaman kita, tanaman-tanaman di tempat kita ini akan tetap menjadi subur dan cantik-cantik sahabat Babe. Nah ini Babe sudah mempersiapkan turusnya sahabat Babe ya. Tuh turusnya, ini turusnya setinggi, kalau Babe beli kemarin ya, ini 1 meter 25 cm, jadi 1 meter seperempat. Dan ini akan Babe tanamkan atau rambatkan di Monstera Borsigiana ini, agar nanti tanamannya dapat tegak, sehingga pada saatnya menjadi rimbun, ini ada penopangnya sahabat Babe, dan juga menjadi cantik ya tanaman kita, karena ada turusnya. Jadi begitu sahabat Babe, mudah-mudahan di pagi ini ya sahabat Babe tetap bersemangat ya di Jumat Barokah. Baik sahabat Babe, kita mulai saja untuk penambahannya, atau kita tambah dulu sahabat Babe ya, kita tambah dulu media tanamnya. Nah ini sedikit kurang ya, cuman kalaupun memang ada sahabat yang memang ini sudah dirasa cukup ya nggak apa-apa. Tapi kalau Babe ini merasa kurang, tuh sahabat Babe, jadi kita tambahkan dulu ya. Tuh dia sudah Babe tambah. Kemudian kita menanjakkan turusnya sahabat Babe. Tuh,
kita turunkan dulu ya biar terlihat nampak jelas. Nah ini sabar lagi. Toh, ini kita usahakan berada di posisi tengah-tengah ya, supaya nanti pada saat tanamannya rimbun dia akan menjadi kiri kanan tumbuhnya. Tuh sobat lebih. Jadi kita atur ya, kita atur jangan sampai kurang ya, atau posisinya tidak menengah, tidak bagus ya. Nah, ujung-ujungnya nanti dia tanamannya akan condong ke kanan atau ke kiri sobat babe. Nah ini juga sudah kita siapkan, babe siapkan ya, tali rami. Ini babe tetap menggunakan tali rami ya. Tuh. Tuh dia. Tuh. Ini juga gunanya supaya kalau dia diikatkan ke dalam pot ini ya, insya Allah tanaman ini akan terus merambat, tapi merambatnya tidak mendoyong ke bawah sahabat babe. Tuh sahabat babe, sungguh cantik ya. Nah untuk pengikatan tali rami, kalau memang dirasa kurang, kita buat dua ya sahabat babe. Di sini posisinya kedua boleh. Nah. Tuh. Atau dua atau satu ya, nggak ada masalah ini. Yang penting borsigiana ini dapat tegak dengan baik. Jadi pada saat kita menstek batang, di ujungnya saja nanti sahabat babe. Oh, tanaman borsigiana mirip banget ya dengan Monstera King, hanya daunnya lebih kecil ya, lebih kecil. Insya Allah nanti akan menjadi subur ya sahabat babe. Luar biasa ya. Ini kalau babe nyebutnya ini Monstera King kecil, karena daunnya lebih relatif kecil dari Monstera King ya, lebih kecil. Tapi sistem pemeliharaannya sama sahabat babe, tidak ada yang berbeda. Tuh, ini kurang kayaknya ya sahabat babe, kita tambahkan lagi nih. Tuh. Alhamdulillah ya. Tuh. Sudah kita pasang terus. Jadi cantik banget jadinya sahabat babe. Jadi penambahan tanahnya lalu babe pasangkan terus. Ini hasilnya sahabat babe. Dia akan menjadi tegak ya. Begitu sahabat babe, mudah-mudahan berkah semua ya kita semua, dan mudah-mudahan sahabat babe tetap mensupport babe sehingga babe dapat tambah semangat untuk membuat video-video tentang tanaman hias, mungkin katakanlah sebagai hiburan untuk kita semua, dan juga akan membuat asri ya tanaman di tempat kita. Mudah-mudahan demikian sahabat babe. Mudah-mudahan kita juga sependapat ya, kalau tanaman-tanaman hias ini akan membuat cantik rumah kita, halaman kita, atau teras-teras kita. Baik sahabat babe, untuk penambahan tanah dan pemasangan turus di tanaman borsigiana, nggak tahu nih jenisnya monstera apa enggak ya, sahabat babe nggak paham kalau itu, tapi inilah hasilnya sahabat babe. Terima kasih banyak, babe mohon di support yang baru saja menemukan channel babe kaktus. Babe
mohon di subscribe, di like, lalu di komentari. Tentunya komentar yang positif dan komentar yang membangun ya sahabat Bali. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam dengan keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.